Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya Chan nak dibuat ni. Ini bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Iya. Bulan puasa. Kita banyak-banyak beramal. Tentunya hari ini kita supaya menahan haus dahaga, moh sama-sama kita berhibur. Berhibur boleh, tapi lagu apa nak dibawa ni? Yang penting lagunya tidak bisa buka puasa dan juga tidak buat ngantuk kan. Kira-kira nak lagu Maya. Kita cuba lagu orang tua dulu boleh ya. Lagu apa? Lagu Madah Pusaka. Oh, sedap tu. Cocok. Cocok rasa ngah mainkan. Ayo kita mainkan bersama Abang Dah Adi. Oh, sedap musiknya ni. Musik ni sedap betul. Iyalah, biar pun pohon keroncong ah. Pelan-pelan tuan berlari, hati-hati jika melompat. Pelan-pelan tuan berlari, hati-hati jika melompat. Teman tertawa mudah dicari, kawan menangis sukar didapat. Teman tertawa mudah dicari, kawan menangis sukar didapat. Sedap sungguh ya. Betul. Tapi kalau bisa cari teman-teman yang bisa bawa kita ke jalan yang benar. Betul. Pandai-pandai memanjat kapo, batangnya rapuh sampai ke cabang. Pandai-pandai memanjat kapur, batangnya rapuh sampai ke cabang. Bila sebatang batu yang lapuk, dahan serumpun habis ditebang. Bila sebatang batu yang lapuk, dahan serumpun habis ditebang. Luar biasa ya. Pepatah orang dahulu, betul kali. Itu semua pasti ada maknanya. Iya. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Elok elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Elok elok tuan bergantung, jangan berpegang di
di dahan rapo. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Yah, yah, bukan panggung sampah setengah. Ayo, ayo. Di sore hari makin soda. Bukan main Sabahnya Wak Yong. Kenapa? Kalau lagu pesan-pesan dari orang tua dulu nih, ingat awak tahu orang tua. Iya, memang begitulah pula pesan orang tua kita ngah. Iya. Memang kalau rasam budaya Melayu itu selalu dijunjung tinggi. Iya, kalau kata ke Pantai Labu, perginya pula di pagi hari. Betul. Memang kita nyanyi baru satu lagu, tapi esok kita akan sambung lagi. Memang enak makan buah kue ini, dimakan pula dengan keluarga. Iya. Besok pagi atau esok hari kita jumpa lagi, nanti sama-sama sinyal yang sama. Amin. Akhirul kalam. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.